Ini adalah satu program penyerahan surat tawaran bagi pelajar saluran B40 yang telah UMS adakan sejak 2016. Dan ini merupakan tahun kelima lah kita menjelajah ke seluruh Sabah bagi penyerahan surat tawaran bagi pelajar-pelajar B40. Dalam 5 tahun ini kita sudah mendapat lebih kurang 606 orang exactly B40. Dan daripada itu kita sudah ada yang tamat bergraduan seramai 314. Menarik yang tentang meniti ini, ianya kebanyakan bukan B40 semata-mata, iaitu mereka lebih tergolong di kalangan BL40, iaitu yang berpendapatan 500 ke bawah. Dan ingin saya jelaskan kat sini, ada kalanya sebahagian mereka 500 satu bulan tu pun tak ada. Jadi itulah hasrat kita, kita turun sendiri, beri sendiri surat tu dan kita kenali kehidupan mereka kan. Kita cuba bantu sebaik mungkin untuk mereka dapat pendidikan yang terbaiklah. Bila kami turun memberi surat sendiri kepada semua pelajar-pelajar, kami dapat hayati kehidupan mereka dan bila mereka masuk kami boleh bersama-sama seiring dengan mereka. Dan macam contoh last year kami pergi hal ehwal pelajar, daripada 182 pelajar yang kami offer, 31 daripada yang dapat anugerah dekan. Dan sebelum ni kita ada juga beberapa pelajar yang dapat first class juga di kalangan B40 meniti ini. Sebagai ketua jabatan di hal ehwal pelajar ya, saya mengharapkan bahawa nasib pelajar-pelajar BL40 ini terbela dengan adanya ijazah, mereka dapat membina kejayaan yang lebih baik dan dapat memulihkan keadaan ekonomi keluarga mereka dan seterusnya membaiki taraf kehidupan ibu bapa dan keluarga masing-masing. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri IPT kerana meluangkan masa hadir ke tempat kami, menghantar sendiri tawaran ini. Tawaran ini menjadi satu apa? Menjadi satu hadiah lah buat kami sekeluarga, kan Maha. Dan saya mengucap terima kasih semua. Terima kasih kepada yang turut hadir juga, kepada ibu bapa. Saya janji saya akan belajar sesungguh-sungguhnya. Semoga keputusan yang terbaik dapat saya berikan. Hari ini kita telah menghantar surat tawaran kepada 4 pelajar daripada golongan miskin B40. Dan 4 pelajar ini adalah daripada 111 pelajar yang telah dikenal pasti oleh UMS. Dalam rangka lawatan kami, apabila kami menyerahkan surat tawaran berkenaan, kita melihat betapa gembiranya penerima menerima tawaran tersebut dan gembiranya mereka sehingga mengalirkan air mata. Saya sudah semestinya saya merasa sangat gembira. Sebabnya, satu, kita dapat berjumpa dengan penerima tawaran itu sendiri. Yang keduanya, saya juga dapat melihat kesungguhan UMS tersebut mengenal pasti pelajar-pelajar ini dengan menghantar sendiri tawaran berkenaan terus kepada pelajar-pelajar tersebut. Kepada anak-anak yang telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ini, saya harapkan belajar bersungguh-sungguh, jangan lupa kepada ibu bapa yang membesarkan kita dan terus belajar sehingga menjadi ikon dan juga kebanggaan. Jadinya saya menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh UMS. Semoga ianya dapat diteruskan di masa-masa yang akan datang.